disebabkan saya tidak mahu meninggalkan parti dan akhirnya dibacakan tuduhan untuk tujuan supaya. Seperti yang Dahlik pun, apa nama, saya pun dah ada bercakap sikit-sikit apabila di call reporter. Kes ini memang obvious politically motivated lah. Ya, apa nama, kes ini memang dah lama pun saya diberi amaran yang akan dibacakan pertuduhan selama ini dan ianya selalu ditangguhkan sebab ialah saya diharapkan meninggalkan parti warisan lah parti saya dan disebabkan saya tidak mahu meninggalkan parti dan akhirnya dibacakan tuduhan untuk tujuan supaya dalam saya berhadapan dengan PRU15 yang dijangka tidak akan berlaku tidak lama lagi maka saya akan menjadi disadvantage lah dengan apa reputation damage dan sebagainya. Tapi insyaallah saya akan fight, saya akan bersihkan nama saya dan sebenarnya dalam kes ini yang mengatakan saya apa nama menyalahgunakan kedudukan ataupun kuasa untuk kepentingan saya sebenarnya saya cuma seorang daripada 9 ahli lembaga pengarah. Ahli lembaga pengarah yang terdiri daripada orang yang berpengalaman, senior officers dan sebagainya dan keputusan sudah dibuat sebenarnya tidak berpihak pun kepada syarikat yang saya dituduh mempunyai kepentingan dan saya menghormati pun keputusan tetapi apa nama disebabkan motivationnya adalah politik maka ianya dibacakan juga dan ianya lebih untuk tujuan supaya rakyat akan membuat judgement lah dan sekarang ni nampaknya macam akan laku trial di luar mahkamah juga yang besar selain daripada dalam mahkamah tetapi saya yakin mahkamah dan para hakim akan bersifat adil dan akan apa nama akan membolehkan saya membersihkan nama saya. Begitu juga saya yakin rakyat Labuan mengundi saya yang sebenarnya lebih mudah pun untuk saya memberi kefahaman sebab mereka tahu pun cerita ni. Labuan adalah satu tempat yang kecil je pun dan kalau sebut saya pasal pelabuhan Labuan, LPN, mereka tahulah cerita ni tak menjadi masalah untuk saya memberi penjelasan. InsyaAllah saya akan buat apa yang patut supaya kebenaran akan ditegakkan. Saya sebagai ahli lembaga pengarah yang bertanggungjawab untuk menyuarakan aspirasi rakyat Labuan di dalam bot. Saya tidak pernah bercakap di luar di media pasal saya menghormati bot dan saya berada dalam bot. Saya bercakap dalam bot. Walaupun saya tahu ianya tidak akan mengubah keputusan tapi saya nak carry out saya punya responsibility. Saya sentiasa menyuarakan. Bukan disebabkan saya nak paksa dia dapat juga. Kalau dah bot di decision dibuat kita hormatlah. Kita hormat dengan kawan-kawan board kita yang lain. Tetapi kita mempunyai tanggungjawab. Saya bukan board expert pun. Saya duduk dalam tu sebab saya sepatutnya mewakili rakyat Labuan yang boleh menyuarakan aspirasi rakyat Labuan. Labuan tempat kecil. Orang dia teritorial. Orang dia bangga dengan kalau ada anak tempatan yang dah mula menunjukkan apa nama mereka pun boleh maju di tempat sendiri. Dan saya suarakan supaya saya juga nak jaga nama baik kerajaan. Artinya ada suara yang berlainan di dalam tu. Artinya bukanlah everybody gang up nak tendang seorang out of their business. Dan saya mahu ada ketelusan. Saya mahu peluang tu sentiasa dibuka ramai. Ketelusan tu ada. Jangan terlalu mudah nak tendang someone out, replace dengan someone nanti banyak accusation dari rakyat, daripada pemain industri, daripada apa nama pihak-pihak yang mungkin ada kepentingan, terutamanya NGO dan sebagainya di Labuan.
Jadi apa yang saya buat bagi saya adalah supporting nama kerajaan. Saya nak pastikan the due process tu berlaku dengan baik. Akhirnya keputusan buat lah. Kalau saya tidak dapat pertahankan pun, saya faham. Sebab kita kena respect dengan the board. Okay, jadi kan tadi ada diberi amaran. Amaran tu daripada siapa dan berhubung apa tu? Amaran, ugutan. Ini dalam politik, selama saya menjadi pembangkang, macam-macam lah. Seperti yang selalu kita dengar dalam ucapan-ucapan yang lain. Memang betul saya diberi tawaran, saya di tawaran dan ugutan untuk saya meninggalkan parti. Meninggalkan warisan. Meninggalkan warisan dan menyokong kerajaan. Dan tetapi saya tidak mahu berbuat demikian sebab saya rasa selesa dengan ideologi parti ini dan dia harmoni dengan jiwa saya. Jadi saya mahu terus berjuang di dalam warisan. Dan saya juga sebenarnya seperti yang saya pernah katakanlah, saya dalam parlimen, saya memang tertarik dan minat untuk menyuarakan dan berjuang bersama-sama rakan-rakan lainlah yang mempunyai misi yang sama untuk membasmi penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya yang saya rasa ianya sesuatu yang boleh mengancam negara kita. Dan kebetulan pula sekarang saya dituduh menyalahguna kuasa, padahal saya memang tahu saya adalah mangsa penyalahgunaan kuasa. Jadi bagi saya ini adalah satu pengalaman baik yang akan saya lalui. Saya sangat positif, optimistik, yang mana saya akan dapat menggunakan venue ini untuk menimba pengalaman dan seterusnya akan dapat meneruskan perjuangan ke arah itu.